Assalamualaikum, welcome back to my channel. Malam ni kita nak pergi makan nasi di restoran baru di Pulau Suri. Dia bersebelahan dengan Wati Market Pulau Suri. Di mana tempat ni dia baru dibuka. Dia juga di situ ada resort baru di Pulau Suri. So tanpa kita melengkapkan mata, enjoy perjalanan kita. Tengah malam pula tu, geng. Let's go. Ginilah perjalanan malam kita merentasi Sungai Kelantan. Tak nampak kau satu. Kita tutup lampu dulu. Sungai Kelantan ni luah ni. Muncul tak ada alung mana. Alung ataupun ombok lah orang panggil. Takut saya awak tak kenal alung. Ombok lah. Tak, kau kan Abi? Ya. Bila kita sampai tengah ni, lorong nak masuk nak ke Pulau Suri ni dia agak gelap sikit. Dalam sungai luas sat ni dia gelap dah dok, tapi kita boleh nampak sini ni dia macam nak ajak kan eh. Kita tak nampak sebab sini ni dia nak ajak kan eh. Payah juga tu nak ajak. Dia gelap apa tu walaupun ada lampu dia jadi macam kan panggil. Dia silau, kita tak nampak. Kayu. Okay, ni lorong ke Pulau Suri deh. Lagi tu jeti Kuala Besar. Kalau saya awak tanya mana jeti Kuala Besar, itulah jeti Kuala Besar. Dia dekat dengan Majid Ke, dekat dengan apa ni panggil Komplek apa ni, apa panggil Meriting Kuala Besar. So dorong dia sini. Malam-malam ni kena hati-hati sikit. Lepas tu sepuluh masalah sini. Kalau air tak itu mana, kita nampak macam air tu. Tapi dia toho, dia cetik lah. Kalau saya awak orang luar kat dia cetik. Kita nampak macam biasa tu. Tapi kadang-kadang tengah ni dia toho. Jauh sana ni. Jauh ho. Tapi jauh ho. Bapak dia lagi. Bapak dia jauhnya. Malam. Okey panggil. Mungkin awak jangan mari malam dah. Tapi pas ni pelancong ni lagi ada malam sebab dia ada tempat kuning. Oh, projek juta tu kuning tu. Kuning. Ha. Tempat kuning awak tak tengok tengah hari je tak nampak kau tu. Malam. Sekali ni kita nak sampai dah. Saya awak nampak lampu depan tu cerah tu, okey. Itulah floating market Pulau Seri Tanjung. So kita ni dia sebelum sikit, tapi kita kena masuk ke lorong Seri Tanjung juga. Sebab kita kena pusing sebab jeti restoran tu dia alik belakang. Ni kedai dia sebenarnya. Ni kedai dia. Tapi jeti dia duk belakang. Sekejap, kita nak masuk kok ni ke kok ni? Biar kita masuk terus kok ni lah. Air pasir ni nampak. Okay, so kita masuk kok ni lah. Kita tak pergi ke floating market. Floating market depan tu. Ni nampak dia punya kok ni luah ni. dia buih habis dah. Tak nampak licin model. Kalau duduk dulu speed ni, weh. Suasana, geng. Mari makan nasi pula. Pula pula memang betul-betul atas pula pula tu. Resort dia, comel tu. Ni jeti dia mana ni? Nanti dia. Kita nak kena naik ke mana ni? Kita nak naik ke mana ni? Nak sadar ke mana? Ya ke? Boleh sadar ke ni ya? Boleh. Kau jeti dia di mana? Sekejap kita nak tanya lagi. Okay. Oh, suasana dia. Oh, comel cerah molek tu. Ni depan ni kampung Pulau Suri. Kampung Pantai Suri. Tak nampak gelap. Tu. Orang kata pukul apa ni. Jeti dia kat belakang. Kalau kita naik kat tu sana ni jenis apa panggil? Kena lopak. Ni baru betul-betul rare. Ni memang
mungkin kita lah ni first buat video vlog mari sini ni. Mungkin lah sebab dia baru pokok. Mana? Tak tahu, kena tanya pas ni. Ah, pergi. Pergi. Sekejap, kita nak ikat bot dulu. Kau orang nak ikat. Ikat lah, kot tu orang ikut lah mana pun. Okay, besok laut. Okay, ada bot laut. Okay, pergi dulu. Pergi dulu. So, sekarang kita... Oh, ada swim pool. Poof. Oh, ada swim pool, gang. Pool, pool lah. Oh, kena pecah lipar eh. So gang, sekarang ni kita duduk atas pool lah. Tapi dia punya suasana buat dia ni macam sport dengan Dah macam punya, kali kita tengok sini macam punya view patah tu. Patah, pokok ni Tapi sebenarnya hakikatnya memang patah belakang ni, memang patah. Tapi dia agak jauh sikit sebab dia sekarang ni kita duduk atas pula ni, dia pula sungai. Dia bukan patah, dia patah dia sebelum. Lebih kurang 100 meter lah. Patah kot ni, patah. Berapa ni tu? Tak tahu, nak tanya ayah si. Ni nak tanya bilik ayah si. Agak bilik ada itu? Agak bilik tu. Bermula daripada berapa? Bermula daripada Sastengah. Hingga ke? Dia ada berbeda-beda. Rontek kehanian ni. Kena tanya. Lagi tengok? Ya. Kita dah asal dari dahulu. Ini dewe tertutup nak meeting ke apa? Kalau tak ada mari nak berjumpa ibu apa benda ni. Ada lah ni. Ya. Ya. Comel. Boleh ambil email tu lah. Kau jumpa saudara baru contoh ni. Boleh buat email ni. Kau bagi promosian ke bos sendiri. Ni anak bos. Tak tahu lah. Bodoh bagi. Harga tu berapa ni? Harga ni kita put dalam 400 sehari. Siap ekong dako. Sekali dengan semua lah, maksudnya PA system apa semua. Selesai lah. TV, screen, ekong, 3 butir kita pasir. Semua kita beli. Muat apa orang ni? Ni lebih kurang lah, anggara lah. Dari 80 orang anggara. Bilik karaoke. Mahal tu meh. Sebab kita bagi terhak untuk orang penginap ya. Penginap sahaja. Suami isteri. Kita ada dua bilik untuk lelaki tu kuat. Yeah, yeah. Nah, kita ada selagi bilik seminar situ tapi kubelah. Ya ya. Ha. Ah, tengah buat tengah renovate dah. Tapi atas tu. Ini meh. Kau meh duduk tak boleh tengok view laut. Oh, nampak laut dah. Mana pula laut? 40 orang lebih kurang. Tak. Ha. Nak datang. Cuba tengoklah. Ratu tu daging. Ini tetap dua makan. Lepok-lepok santai petek. Boleh lah. Hei, comel-comel. Kali siang-siang. Nampak-nampak. Nampak patah tak? Nelaya duduk muka kan. Bukan batar, nelayan bukan apa. Oh, tu nampak batar. Ya. Tahu kan apa kabar? Ya. Oh, malah tak nampak lah. Ya. Masa dia dah. Eh, tapi comel. Kita buat bilik karaoke dan dua. Ini untuk perempuan. Ini untuk lelaki. Untuk penginap. Penginap sahaja. Mana? Oh, boleh wei. Nak karaoke wei. Oh, boleh. Ustaz kata dah boleh.
Buat kau sedah. Ha. Ya, kita tak. Kita tengok bilik pula. Okey, jom. Nak tengok bilik. Ah, tengok bilik. Kita buka bilik. Tik tik ah 2 butir tu. Musalah siap. Musalah siap lah. Sebelah belah kiri 13 butir. Ha, 13 butir bilik. Ada 2 butir. Tak sama belah kau tu bilik. Baik. Sama. Sama belah kau. Dia beza dia katil sahaja. Tak katil. Pasal dia harga sama juga. Ah. Swimming pool ni untuk terbuka kepada pengunjung luar ataupun untuk penginap saja. Semua kita. Pengunjung luar kita wei, penginap kita boleh. Tapi pun luar ni bayar. Free juga. Kita tanya kena bayar sih. Oh ya, biasanya tempat lain kena bayar. Tapi kita prihatin lah kita mari. Ya ya. Ya ya. Maksudnya pengunjung nak mari makan ke apa semua boleh main swim pool. Boleh mandi. Sambil-sambil tunggu makan ni lambat. Dia juga. Betul lah. Kena mari. Kena lah ni baca. Selang ini. Meme. Memang tak expect lah kata nak komen tu ni tu. Pengadar kat dia lah. Oh memang sepengah kali tengok. Nak kamu lah nak padel. Kalau kita tengok view dia sini ni lebih kurang macam buat patah-patah. Walaupun dia jauh sikit dengan patah. Tapi nampak macam patah sebab ada pokoknya. Itu Ustaz Dom. Lelaki perempuan. Ha tu musola. Ha musola. Ha tengah dia. Tengah tu musola. Belakang dia tengah buat dia. Ha bilik dia pun. Kita pergi jauh. Abang bilik ke apa abang? Apa buat? Kita buat setel dengan rumah kepik. Lagi Ustaz. Okay. Maaf aku best sikit. Oh, tak apa. Best tu ni tu. Baru sudah. Baru check up. Baru check up. Kita tak ada cuci. Kita mahal lah kau berapa ni. Kalau lagu ni, ni dia tambah extra bag. Ini jadi 200 setengah. Extra bag 200 setengah. Luar tu. Biasa 100 setengah. Boleh ustaz boleh pilih. Oh dia punya balkoni ni. Oh. Ha. Ha dia comel dia nampak view. Kalau bagi yang merokok tu luar ni. Malam-malam boleh ngai udah subhanallah. Oh ada hidup ngai. Ada pagi ke? Ada pagi ke? Ada lagi dah. Tunggu saya mari pergi jadi. Adik ni balkon ni sambil-sambil sat rokok ke apa. Ngadak pula buk lalu-lalu deh. Gitulah. View apa panggil view pula. View pula. Pokok nipah. Pokok nipah. Bilik lain pun lebih kurang gini lah. Cuma beza dia nya katil tu. Extra bed. Lalu 200. Ustaz boleh pilih nak katil single 3 butir ataupun nak king butir single 1 butir. Lalu lembek tambah. Lembek 50. Kita wi lembek sekali dengan katil. Sekali katil. Cadar, batang, ketuala. Slim. Satu set kita beli. Satu set. Kita wi TV Android. Semua siap dah. Check-in pukul? Check-in, kita start check-in paling awal pukul 2. Pukul 2. Check-out? Dan check-out paling lewat kita bui pukul 1. Pukul 1 dah? Pukul 1 lewat dah? Lewat. Sekali pukul 12. Ya. Kadang-kadang customer ni dia nak check-out lepas Zuhur. Kita benarkan lah. Kita tidak ambil cah mana-mana. Kita bui dia mari Zuhur ke apa. Ya, tak tahap. So, dah ada dekat mana wajib. Okey. Tak ada. Kalau tanya eh, sebarang bertanya eh. Nak tanya gapo? Nak tanya gapo? Boleh apa ni tanya dekat ruang komen lah ataupun saya akan letak nombor di ruang description ataupun ada lah ni ada gapo ni? Ada Google tapi nak mari tak boleh juga dah walaupun kita tag Google gapo ni? Location pun. Dia nak mari tak boleh. Dia kena mari naik bot juga. Naik bot boleh naik di JT Kuala Besar ataupun di Kok Majid lah.
Aku ada apa nama ni? Pengangkut teh. Kita sedia ke. Okey, okay. Sedia ke dah. Kita sedia ke pengangkut teh di nyebah di sahaja. Free. Free. Oh, subhanallah. Kena naik bisuk maji. Maji saja. Kuala besar. Oh, Kuala besar saja dah. Kuala besar saja. Ha, tak apa kalau gitu kita akan letak nombor di dekat ruangnya description. Oh, okey. Okey. Set pemburu laut. Pemburu beluk ni. Alhamdulillah. So sekarang ni kita siap makan belakang dah. So hari ni memang first lah kita mai sini. Dia juga boleh review bilik dia juga, fasiliti ada sini. So saya rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Hope mana suka dengan video ni. Jangan lupa like, comment, Share. Terima kasih. Assalamualaikum.